Terima kasih kerana sudi klik video ini. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng di belah kanan anda supaya anda tidak ketinggalan video dari Yusof Channel. Jom, apa lagi kita layan video ini. Enjoy! Hari ini hari Sabtu, 9/3/2019. Aku nak buat satu video untuk motor Black Panther ni. Itu hari aku dah pasang seat mirror dan juga aku buat ni, benda tepi ni. Kiri dan kanan aku buat depan tepi ni menggunakan stiker. So kita tengok hasil dia, agak menarik. Yang ni patutnya dia ada satu lock kat sini, lock dia dah patah, aku kena beli. Yang ni pun aku tak beli lagi, logo yang mahal ni. Dan aku ada beli satu barang dekat, biasalah jenis aku suka beli barang online, nanti korang tengok lah. Sebelum ni aku ceritakan sikit lah mengenai Black Panther ni. Macam-macam aku dah buat kat Black Panther. So sekarang ni aktiviti kali ni aku akan tukar lah. Aku akan tukar stiker ni. Stiker ni pun dah agak lama, dah mengelupas. Dia punya ni pun dah mengelupas. Aku tengah cari dulu stiker tu. Hari pada masa yang sama aku dapat jumpalah. Aku dapat jumpalah stiker tu dekat online. So aku beli stiker tu. Stiker color biru Sport Rim Gold mungkin kena, tapi kalau stiker gold Sport Rim warna biru agak tak kena lah, tapi boleh lah kan. Okay guys, jom kita tengok lah stiker yang macam mana yang aku beli. Jom. Okay guys, ini ada satu packaging yang aku beli. So biasalah, aku beli kat Shopee. Jom kita tengok. Yang ni aku dah buka dah. Mana tahu ada masalah sikit. Yang ni dah berapa hari ya? Dah dapat dalam seminggu lah. Seminggu lebih. Cuma masa je, bukan untuk pasang stiker tu, agak lama sikit. So hari ni aku ada masa yang panjang lah untuk aku pasang stiker ni. So jom kita tengok stiker apa yang aku beli. Dang. Okay. Ni stiker dia. Diorang dah siap potong. So senang. Aku beli dekat ni, KTZT ni. Kat online lah. Harga dia dalam RM35. Harga dia RM35. Post, siap post sekali RM7. Agak mahal lah juga, tapi nak macam mana. So aku nak stiker macam ni. Ini lah stiker dia. Alamak. Ni biru GP eh. Okay, inilah stiker dia. Sebelum tu, sebelum kita pasang stiker ni, kita buka dulu stiker yang lama ni. Bagian sini dulu lah. Nanti bagian belakang pula. So kita layan je lah video ni. Warna tak handsome. Warna tak handsome. Dah remove semua stiker. So kat sini ada masalah sikit. Dia ada masalah pada melekit. Kesan-kesan stiker ni. So dia kena pakai apa ni, spray untuk remove stiker lah. Kan? Bagian sini. So inilah untuk remove stiker. Yang ni aku beli dekat DIY lah. Aku beli dekat DIY. Stiker remove, jom kita spraykan dia lah. Punya bagian yang masih ada stiker, tekan sikit. Tu je, kita spray je. Jadi dia punya untuk ni. Oh, kita ni je.
Nampak kan? Okay. Nampak stiker dia dah keluar. Ambil tisu lap. Dah tepi pula. Okay, lap pakai tisu. So lepas kita dah buang dia punya sisa-sisa stiker, kita cuci lah sikit menggunakan air kan, biar dia punya yang kita spray tadi, yang kita remove tu, tak melekat pada ni lah, kita punya yang nak pasang stiker. Okay, kita cuci sikit biar dia hilang dia punya ni. Bukan sini. Okay. So kita lap bagi dia air dia bersih sikit, bagi dia kering. Kalau dia polis lagi cantik kan. Okay, tunggu dia kering dulu baru kita pasang stiker. Assalamualaikum, salam Jumaat semua. Okay, hari ni 14 hari bulan 6 2019. So aktiviti kali ni untuk Black Panther lah, di mana yang aku mengatakan bahawa aku akan tukar stiker. So sebelum ni aku dah pernah buat video untuk penukaran stiker. So, ada masalah sikit pada stiker aku, di mana stiker yang aku beli tu, sebenarnya aku beli stiker untuk yang model 2017 2014 macam tu lah, yang ada digital meter. 2014 asalnya. Yang ni kan 2010. So dia punya ni tak sama. Dia punya tank tak sama, dia punya untuk design tank, untuk dia punya cover tepi ni pun tak sama. So kat situ kesilapan aku jugalah. Aku tak tengok, main beli je. Biasalah beli kat online. Dan aku akan tukar. Aku dah beli satu stiker ni. Satu stiker ni. So aku cari stiker, macam-macam stiker. Semua kebanyakan stiker standard je. Nak tak nak, kena belilah. Episode lama ni memang payah sikit lah nak cari stiker lah kan. Oh macam ni. Tapi tak apalah. Dapat stiker standard pun boleh lah kan. Okay, jom lah kita layan lah video ni. Okay, inilah stiker yang aku beli. So aku beli dekat Sentul. Dah lama dah sebenarnya, dah berapa bulan lah sejak aku tak buat video tu. Dalam 2 bulan kot, 2 bulan lebih. Okay, inilah stiker dia. Stiker standard lah, kalau merah. Okay, kita cuba dulu. Kita cuba dulu test yang ke tidak. So macam ni lah. Okay. Okay, belah kiri dah siap. So kita pusing sebelah kanan pula. Okay, dia letak ni aku letak sini je lah. Yang ni dah ada, so aku letak sini lah. Selesai. Okay guys, selesai sudah penukaran stiker baru. So inilah color merah. Stiker color merah bersama sport rim color biru memang tak kena buy. Lain macam je. Okay, nanti ada masa aku akan spray sport rim lah.
So inilah stiker dia. Okey, hitam merah. Dan juga okey belah sini. Okey, inilah hasil dia. Okey. So ada masa aku akan spray spoolie dan juga spray pemijak tu. Okey guys, sampai di sini sajalah video dari aku. Terima kasih kerana sudi menonton video dari Yusuf Channel. Assalamualaikum. Bye bye.